saya sedang naik angkutan kota. Kalau kita biasanya menyebutnya angkot, tapi di Manado ini sebutannya microwave atau mikro. Mikro. Nah, yang menarik atau yang spesial dari mikro ini adalah pertama konfigurasi tempat duduknya. Kalau dulu saya waktu kecil, waktu SMP di Bandung suka naik angkot juga. Tapi biasanya berhadap-hadapan menyamping seperti itu. Sedangkan di Manado ini menghadap ke depan. Lebih bisa melihat pemandangan ke depan begitu. Tetapi yang lebih spesial lagi adalah karena memang mikro di Manado ini dilengkapi dengan sound system yang luar biasa kerasnya, bahkan berlomba-lomba antar mikro untuk menyuguhkan suara yang lebih keras, yang lebih enak didengar, sehingga jadi bisa joget-joget sendiri dalam mikro ini. Nah, kita lagi mau jalan menuju ke Mantos. Mantos itu adalah Manado Town Square. Nah, menurut teman-teman saya di Partai Demokrat Manado ini, Mantos ini tempat berkumpulnya terutama generasi muda, anak-anak muda, milenial. Makan, ada yang ngopi, ngobrol-ngobrol. Bisa nonton juga itu ya? Bisa. Nonton juga. Jadi menyenangkan, bisa denger kan ya suaranya. Jadi ini pengalaman yang menarik selama saya berada di kota Manado ini. Sekarang kita nikmati lagi musiknya. Jauh-jauh nyari hiburan, karena naik angkot aja, naik mikronya sudah terhibur kita. Pas-pasan cuma modal kecil, senyum seri kita yang tarik kuat. Kalau kita sobat zaman perang, pui-pui bala cai. Hari ini saya senang sekali bisa bersama para sahabat Demokrat yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Kita makan siang di restoran Kawan Baru. Letaknya di Mantos, Manado Town Square. Kembali kita disajikan kuliner khas Manado. Ini ada nasi goreng ikan roas khas di sini. Kemudian ini adalah cakalang. Ini cumi apa di sini? Suntung. Sedangkan ini sayurnya adalah daun pepaya. Kita nikmati dulu, selamat makan semuanya. Semoga berkah. Terima kasih, selamat.
pilihan. Rasanya pedas atau pedaskan. Karena semuanya pedas. Saya termasuk penggemar masakan yang pedas, tapi di sini wah luar biasa. Makan pasti agak sedikit berkeringat. Mudah-mudahan itu keringat sehat semuanya gitu ya. Yo. Ayo, Bang. Iya. Saya tertarik saja dengan angkot atau mikrolet mikro yang unik ya, yang khas Kota Manado. Tadi nyobain aja karena pengen merasakan bagaimana suara musik mikro itu benar-benar berdentum dan bersaing-saing dengan mikro yang lainnya. Ya, saya rasa itu sangat menghibur ya, sangat menghibur dan menjadi ciri khas dari angkutan kota di Manado ini. Kemudian tadi kita diajak jalan-jalan di Mantos ini, Manado Town Square, sambil nikmati kuliner tadi di tempatnya Pak Mor ya. Mana Pak Mor tadi? Kawan baru. Kawan baru makan makanan khas kota Manado, nikmat sekali. Dan sambil persiapan ke bandara, saya melihat-lihat suasana di Mantos ini. Semoga semakin maju kota Manado.